Pulau Sandal di Pasar Kliwon. Jalan Pasar Kliwon. Dan ini para petugas pemadam kebakaran sedang mencoba mengisolasi. Unit mobil ambulans dikerahkan, mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk pemadam.
dari sebuah kios, misalnya sementara tidak dapat informasinya. Warga yang melihat kejadian ini, kebakaran dari titik awal dari toko yang hingga jilat toko. Dan bernama toko Bandung Grosir yang berada di sebelah utara Pasar Tebon. Lalu pemadam kebakaran sedang memadamkan api yang berada dari tadi itu. Sedang mengevakuasi barang dagangannya. Dia mengkhawatirkan apabila ada kejadian yang lebih lanjut. Mengkhawatirkan bila terjadinya kebakaran lebih lanjut sehingga para pedagang mengevakuasi dagangannya di tempat ini. Yeah.
aku live. Sudah mulai berdatangan para pedagang, sebabnya mereka khawatir apabila kebakaran merambat hingga ke kios mereka. Lihat, sudah bisa berdatangan untuk menyambut barang-barangnya. Dilakukan pemadaman terus. Lihat bapak sini. Lihat bapak sini. Sedang mengambil gambar. Din, lapangnya dibuka. Sudah dibuka, dicobrak pintu akses menuju ke dalam kios sebelah Bandung Grosir. Terhadap bukan, Pak? Apa kamu dulu, Pak? Tepe, Pak. Tepe, ya? Abaya, tepe. Itu benar, Pak. Barisan pemadam yang sudah ada sebelumnya. Ini BKB.
Jadi kanca-kancanya jalan di mana? Orang ini kira mudeng ya bang, ini apa ya? Malah peristiwa itu ya. Ngandu aku. Jadi di backup. Ya ini media liya, no, masa aku jalur media liya kan. Ketat-ketat kan karya sendiri. Ini apa jalur sih kayak itu, cuma kan kekuatan hati murah. Karya media lain.
dari Jarum. Bisa butuh kipas akan dipasang untuk mengusir asap yang tebal dengan kamera motor dari para relawan dari BPBD Kudu. Kipas ini dimaksudkan untuk menghalau asap tebal yang membuat mata kita jadi perih dan dipasang saat ini. Kita doakan bahwa api akan segera dapat ditaklukkan oleh para penjinak api dari tim pemadam kebakaran dan relawan BPBD serta masyarakat dan warga sekitar. Pandangan para petugas pemadam kebakaran dan akan segera dihalau dengan kipas besar ini. Pak PLT Bupati juga hadir, para pemirsa. Pak PLT Bupati juga hadir di lokasi. Ini Pak Ertopo tempat meninjau kondisi Pasar Riwal yang saat ini sedang
dilakukan pemadaman oleh petugas pemadam yang berjibaku hingga saat ini. Maju kembali setelah asap terlihat reda. Para petugas pemadam maju kembali merangsek masuk. Pemadam ini akan berhasil menaklukkan api sehingga tidak berimbas ke mana-mana. Melihat dari kerja keras mereka, sepertinya ini akan berhasil, para pemirsa. Jadi kita berdoa bersama agar api yang ada di Pasar Kliwon ini segera padam. Kejadian ini berada di Pasar Kliwon Blok A lantai 1 di bagian sisi timur. Jadi Blok A lantai 1 di sisi timur yang kios-kiosnya menghadap ke arah utara.